warna putih berada di sebelah kiri menghadapi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang berada di sebelah kanan. Kedudukan masih 0-0. Gol tercetak dari pemain SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Sementara kedudukan 1-0. Turnamen di Piala Surya Kabar 2024 Regional Sidoarjo ini. Sementara SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo unggul 1-0. SMP Muhammadiyah 1 unggul 1-0. Pemain-pemain SMP Muhammadiyah 1 mendapat instruksi dari pelatih saat turun minum di babak pertama ini. Sementara SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo ini unggul 1-0 atas SMP Hang Tuah 5 Candi di Piala Surya Kabar 2024 Regional Sidoarjo. SMP Hang Tuah 5 Candi menyatukan tekad menjelang tampil di babak kedua ini. Babak kedua dimulai. SMP Muhammadiyah 1 langsung menambah gol di awal babak kedua ini untuk membuat kedudukan 2-0 untuk sementara.
kelas untuk SMP 1 Muhammadiyah. Gol dicetak SMP Muhammadiyah 1 sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-0.